Selamat datang di MGM Karoseri Banjarnegara. Kali ini saya akan review kendaraan Isuzu NMR 81 Euro 4 ya, yang sudah dibikin Towing Buis. Ini salah satu kantor administrasinya. Yo, sekarang kita ke sana. Nah, ini unit Isuzu LF NMR ya, yang Euro 4 yang mau rilis hari ini ya, dari Jogja, yaitu Jago Towing ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari MGM Karoseri, bahwa speknya luar biasa. Jadi Jago Towing itu sekarang pembuatan langsung dipercayakan ke MGM Karoseri karena speknya sudah lain dari yang lain ya. Salah satunya ada lampu tembak, ada lampu LED bar-nya tuh, ada lampu rotatornya atas juga tuh ya. Dari kedetailannya, modifikasinya itu rumit ya, nggak simple, jadi menarik sekali. Ada lampu Patriot, nah ini ada lampu kumisnya ya. Di sini juga ada handle pintu ya, handle pintu karbon. Nah, seperti biasa, ciri khas dari MGM itu ada tempat isi bahan bakar tidak di bawah, tapi di atas. Di bagian kabin juga ada selebor, ya. Ada selebor yang udah di slim, nggak gemuk, tapi slim. Ini sedang di proses salon, ya, salon menyalon. Di sini ada lampu untuk park ya, atau seinnya juga ada putihnya, ada tiga warna. Untuk model sendiri sekarang udah model baru ya, dimana modelnya sudah lebih sporty daripada yang lama. Oh ya, ini untuk tempat buah-buahan apa filter, jadi kalau ganti filter cukup skrup dua dicopot ya, jadi lebih mudah daripada kita pakai engsel, takutnya dijailin orang. Di sini ada stainless ya, full stainless, ada emblem. Nah, kelebihannya juga salah satunya bagasi menggunakan hidrolik ya, menggunakan hidrolik model bis, ada seinnya ya. Oh ya, untuk pembuatan sendiri sudah free stiker ya, di sini sudah free stiker, sudah nomor WA. Terus sudah ada tulisan kaca film juga udah termasuk, ini udah free ya, udah free. Nah, untuk kemegahan juga MGM sudah memberikan stainless di belakang, ada running tag-nya ya yang berjalan. Ini bisa diganti-ganti nomor telepon, nama perusahaan, nama anak juga boleh. Untuk lampu sendiri udah running ya, sekarang udah ada logo kuningan tuh, stainless, lumayan mahal ya, tapi demi kelebihan dan demi desain yang memikau. Di sini juga pembuatan support detail ya, jadi semua di finishing ya kan, untuk kabel-kabel nggak kelihatan sama sekali ya. Di sini ada lampu ada win 5,5 ton, ada kamera juga belakang untuk muatan. Untuk tempat tali di sini tersedia sekitar 90 titik ya. Ini ada 90 titik. Nah, ini sudah pasang dock velg ya. Ini untuk ini tidak pasang dock velg ya. Ini unit kedua. Unit kedua. Nah, ini sedang di rawat. Nanti ada tutupnya ini ya. Ini ada tutupnya ya. Oke. Keren ya. Wih. Untuk cara bukanya juga mudah. Nah, ini ada hidroliknya. Jadi awet, nggak gampang rusak. Ini ada karetnya ya. Di sini ada karet luas. Ini ada suspensinya ya.
ini cocok kali sini. Nah kan, slim. Untuk ini tutup lampu rem belakang ada karetnya ya, jadi mentok nggak bunyi, nggak bunyi. Nah ini salah satu kelebihan di MGM. Di sini dipoles ya, catnya dipoles karena ini sudah menggunakan pengecatan nih, menggunakan cat oven lah, spray board. Jadi jangan kalah sama cat aslinya ya. Tuh, dipoles terus sampai halus. Ini handle adalah handle karbon. Untuk tangki spion di sini sudah ciri khas semua, sudah di chrome ya, dari chrome semua. Ini unit kedua nih. Unit kedua sudah menggunakan bumper juga hidrolik ya. Ini bumpernya bisa naik turun. Nah, bisa naik turun nih, ya kan? Tuh. Turun, ada lampu lednya. Ini nanti dihidupin. Yuk, nah ini udah hidup ya. Hidup, ini ada lampu parek, fog lamp, ini ada lampu kumisnya. Nah, ini udah sen mengalir ya. Sen mengalirnya tuh. Di sini MGM itu memberikan yang terbaik untuk para konsumen ya. Di atas juga ada lampu LED bar-nya itu bisa untuk evakuasi, ada bracket-nya ya. Ini lagi sibuk semua ya. Tuh, ini model baru ya, model baru itu sportif banget. Ini talinya banyak banget. Ini kerapian dijaga. Kita buka lagi, buka.